kata pertama, jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo, jumpa lagi. Mau bagi-bagi tips lagi ini. Yang ini nanti kita pakai yang template-nya kamera SA5. Gimana sih caranya? Ayo ikut tonton aja. Oke. Jadi kita mau ke bikin apa? Gimana sih caranya bikin template? Pertama tinggal pilih ini. Boleh pilih semuanya ini boleh, kecuali yang ini panorama. Kalau panorama dia nggak bisa. Ini ya, pakai yang share aja lah. Ini yang auto dia. Masuk punya di sini. Tekan menu, pilih yang nomor 2. Ini ada interval timer setting, tekan kanan. Ini ada kayak gini, intervalnya berapa, terus bikinnya ini sampai berapa banyak. Aku balikin lagi. Oh iya, ini lupa, hasilnya ini mau di jadiin apa. Ini ada 4K 15 frame per second. Ini ada settingan ini 4K 30 frame. Nah, kita coba yang 1080 aja lah. Ini intervalnya tinggal kanan. Intervalnya ini ada. Intervalnya ini fungsinya untuk dia jebretnya, delaynya berapa lama. Ini 1 menit. Coba ini yang 3 detik lah. Jadi nanti dia per 3, per 5 detik aja lah. 5 detik. Kita bikin 10. Ini ada pilihannya ada 2. Kalau yang ini cuma foto aja, yang ini dia foto plus nanti dijadiin kayak video. Kalau yang bawah ini dia cuma jadinya cuma 1 detik. Tinggal tekan OK. Nah, ini ada standar waiting time nya ini berapa misalnya. Aku ulangi lagi ini. Pilih yang nomor 2, terus geser kanan. Ada pilihan untuk hasilnya mau dijadiin berapa, apa istilahnya, videonya formatnya apa ini, 1080 60 frame per second. Masuk ke interval timer setting, intervalnya mau dibuat berapa lama ini delaynya. Yang pakai yang 10 detik. Kalau sudah tekan OK. Ada 2 pilihan, foto aja still ini. Kalau yang ini nanti foto plus jadiin video, dia gabungin satu-satu, apa fotonya digabungin jadiin video. Tinggal OK. Nah, ini waktu nunggunya ini berapa. Jadi dia mulai istilahnya startnya 1 menit, dia kondisinya nanti dia standby mati semua, dia udah 1 menit dia nyala. Ini tak aku bikin dia langsung nyala aja. Bentar. Tekan stop, dia langsung juga ke 1. Di sini ada 1, dia ada waktu ini. Dia 5 detik dia jepret.
Kita akan ambil foto terus sampai kita batasin yang tadi. Ini kan sampai 10, ini masih kapal. 9. Kalau udah dia proses dijadiin video nanti sama aku. Jadi ada hasil. Tinggal update. Kalau bagus lebih banyak nanti saya coba cari yang aku bikin timescan kemarin tapi enggak jadi belakang itu tutorial ini. Kalau lupa aku kasih demo lagi, kondisinya ini terserah pakai PSAM boleh, pakainya pakainya auto kan menu nomor 2 marka titik geser kanan, intervalnya berapa titik, nomornya berapa, kalau udah tekan OK, stay limit atau ya ini ada yang video tekan OK, udah tinggalkan tap, otomatis dia jalan. Kalau ini kita setting 1 jam, dia mulainya 1 jam lagi baru dia ambil gambar pertama. Terima kasih, semoga bermanfaat.